Halo Splavers, welcome back to Salam Sepak 39. Kali ini kita akan bahas lanjutan fase grup Piala Asia 2024 putaran pertama. Dari hasil pertandingan pertama berikut klasemen sementara di grup A. Puncak klasemen dipimpin oleh Qatar 3 poin, sementara China PR dan Tajikistan berbagi poin 1 poin. Pindah ke grup B, dari hasil match pertama Australia pimpin klasemen dengan 3 poin, sementara Uzbekistan dan Suriah masing-masing 1 poin. Selanjutnya ke grup C, dari hasil match pertama Iran dan Uni Emirat Arab raih 3 poin di match pertama. Dan yang tergabung di grup D adalah Timnas Indonesia, Jepang, Irak, dan Vietnam. Mari kita lihat hasil pertandingan. Di partai pertama Jepang versus Vietnam, skor 4-2 dimenangkan oleh Jepang. Berikut statistik kedua tim. Berhasil raih 3 poin. Pertama, Jepang duduk di puncak klasemen grup D. Partai kedua Timnas Indonesia versus Irak, skor 1-3 dimenangkan oleh Irak. Berikut statistik pertandingan antara Indonesia versus Irak. Berhasil raih 3 poin, Irak duduki peringkat 2 grup D. Selanjutnya yang tergabung di grup E antara lain Korea Selatan, Jordan, Bahrain, dan Malaysia. Partai pertama Korea Selatan versus Bahrain, skor 3-1 dimenangkan oleh Korea Selatan. Berikut statistik pertandingan kedua tim. Berhasil raih 3 poin, Korea duduki puncak klasemen grup E. Partai kedua Malaysia versus Jordan, skor 0-4 dimenangkan oleh Jordan. Berikut statistik pertandingan kedua tim. Berhasil raih 3 poin, Jordan geser Korea Selatan dari puncak klasemen grup E karena unggul selisih gol. Dari hasil 10 pertandingan fase grup pertama Piala Asia 2023 sejauh ini, berikut daftar 5 top skor dan 5 penyumbang asis sementara. Selanjutnya mari kita lihat jadwal sisa Piala Asia putaran pertama. Yang pertama edisi Selasa 16 Januari 2024 yaitu Thailand akan berhadapan dengan Kyrgyzstan. Kick off pukul 21.30 WIB akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium live di Vision Plus. Selanjutnya jadwal edisi Rabu 17 Januari 2024 yaitu Saudi Arabia versus Oman. Kick off pukul 00.30 WIB akan berlangsung di International Khalifa Stadium live di Vision Plus. Inilah sekilas info hasil dan jadwal fase grup terbaru Piala Asia 2023. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih.